физика! Дорас физика! Дорас физика! Дорас физика! Дорас физика! Дорас физика! Sudah lama Adam menduduki sebuah kursi. Lamanya tidak terhitung oleh jari-jari tangan dan kaki. Dia duduk di situ dan menguasai pula bunyi sebuah gong. Dialah yang memiliki segala nikmat dan hikmat di bumi ini. Dan kami ini bukanlah hamba suruhannya. Kami sekadar menumpahkan tak setia yang tak lalu lagi. Kami akan tak setia sehingga dia menjadi sejumlah mayat yang kaku. Sebab mereka semua ni, mereka ni, diberi upah yang lumayan. Ada pula tu elaun sara hidup zaman inflasi yang tinggi. Ditambah lagi dengan hasil dari laporan tenaga gaji terbaru. Dengar. Ya, bawa punya zakat sesuatu. Hari ini aku akan ceritakan padamu tentang nikmat sebuah kerusi dan hikmat sebuah gong. Dan sekarang kita mulakan permainan. Keadilan artinya jurang pandangan antara si buta dan si nampak. Kemakmuran artinya kerbau lembu yang sihat dan kurus kering kekenyangan di tengah-tengah pada rumput yang terbakar. Kedamaian artinya tembak menembak dalam perang sejuk yang menggunakan senjata-senjata yang paling moden dan lengkapi dengan silencer. Tidak akan makan bunyi walau sedetik pun. Kejujuran artinya meminta atau mengambil dari yang tiada dan membalas dengan ucapan terima kasih setinggi gunung. Belas kasihan artinya menyusun buah-buahan dari sasaran tempatan dengan meletakkan timun-timun di bagian bawah dan durian-durian di bagian atas. Sekarang sudah jelas. Itulah yang dinamakan keadilan. Itulah yang dikatakan kemakmuran. Itulah yang disebut kedamaian. Itulah kejujuran dan belas kasihan. Kerana segala apa yang telah dijelaskan itulah, maka sungai-sungai mengalir ke hulu, hujan naik mencurah ke langit. Dan di sini hanyalah kedengaran bunyi sebuah gong dan tidak ada suara pun yang dapat menandingi bunyi gong itu. Bunyi gong di puncak itu merupakan satu perintah dan kadang-kadang adalah satu hukuman berat yang maha ringan atau hukuman ringan yang maha berat. Sudah? Sampai bilakah? Sampai bilakah harus dibiarkan gemagung itu membelah bumi? Bukankah dari tadi telah dikatakan kita di sini mau hidup aman dan tenteram?
tidak mahu bunyi bising mengganggu. Kerana itulah mata yang galak memandang dibutakan. Mulut yang menjerit lantang dibisukan. Dan tangan yang mengganas diikat ke belakang. Kita mahu wujudkan keamanan dan kedamaian. Mataku bukan untuk kau butakan. Mulutku juga bukan untuk dibisukan. Dan tangan ini pun bukan untuk kau ikatkan ke belakang. Nanti. Aku fikir orang muda ini tentulah bukan sebarang pelakon. Kalau tidak, masakan dia mahu berlakon di hadapan kita di sini? Datangnya tidak diminta. Bukankah itu suatu keuntungan besar bagi kita? Kita akan berpeluang untuk melihat lakonan daripada seorang pelakon handalan. Orang muda, teruskan lakonanmu. Apalagi? Teruskan. Bila aku berlutut, tidak berarti aku menyembahmu. Dan kalau aku meminta, bukan pada tempat dudukmu. Atau berbunyi gong di belakangmu itu. Aku sekadar mau bicara dengan dirimu sebagai seorang manusia. Karena aku cukup tahu, setiap haiwan yang bergelar manusia hidup dengan perasaan dan pikirannya. Dan dia takkan lari dari apa yang dinamakan kemanusiaan. Kemanusiaan. Orang muda. Kau tidak pernah mengikuti perkembangan dunia hari ini agaknya. Tahukah kau bahwa fikiran, perasaan manusia itu terletak pada tempat duduknya? Kerusi ini lebih bijaksana dariku. Begitu juga bunyi sebuah gong menguasai sesiapa saja yang menduduki tempat ini. Tidak! Itu hanya alasanmu. Sejak bilakah kau memberikan nyawa kepada sebuah kerusi dan sebuah gong yang kaku? Kau adalah punca segala-galanya. Dan aku cukup tahu, sejak kau di situ, hanya segelintir manusia saja yang berjaya mendaki gunung mencapai awan. Manusia yang sama punya denganmu. Aku dan orang-orang itu hanya dihiburkan dengan lakonanmu. Kau mau kami ke dunia tiga penjurumu dengan mengatakan bahwa penjuru yang ini lebih baik dari yang itu. Dan yang ini lebih baik lagi. Aku sudah tahu, dunia tiga penjurumu itu sama semuanya. Tidak ada yang lebih baik. Apa sebenarnya kau mau? Ha? Aku mau berhenti ketawa. Aku mau kau segera turun. Kalau tidak, kau lihatlah nanti. Akan kusuruh semua orang-orang itu bangun. Dan pada masa itu, tempatmu bukan lagi situ. Jis! Jeez.
nyawa kami. Dan sebagai penghargaan kepada si bijaksana ini, itulah diberikan layanan paling istimewa. Bukan itu. Bukan itu adalah satu anugerah yang besar artinya. Aku masih ingat di suatu pagi yang amat dingin, suara burung-burung amat merdu berlagu. Kau bersamaku, aku terbang bersama burung yang menyanyi. Aku menari bersama pohon yang dipupuk angin. Tapi sekarang langit tidak lagi kuning dan jingga. Burung-burung sudah berhenti menyanyi. Dan pohon-pohon juga sudah berhenti menari. Dan kau hilang dariku. Langit begini merah membara. Dan panasnya membakar dada. Panas! Membara! Aku terjaga daripada tidur yang amat lena. Tapi kau di mana? Di mana? Sudah jauh kau aku berjalan? Aku di mana? Tapi... Kau suamiku! Putera, maafkan aku. Aku yang bersalah. Aku terpaksa menggunakan kau keris pusaka. Dan kau tersalah jalan. Sebutir bintang pernah jatuh dari langit. Dan aku menyambutnya. Aku juga pernah meriba bulan sebelum ku tahu buruk wajahnya. Tapi tak pernah pula seorang bidadari datang menyerahkan dirinya. Atau apakah kau ini seorang putri dari kalangan? Hentikan jalanmu. Aku bukan datang untukmu. Aku mencari suamiku. Si pelakon handalan ini suamimu. Lepaskanlah suamiku. Mengapa masih jadi sisa begini? Mas Ayu. Suamimu orang bijaksana. Aku suka orang-orang sepertinya. Biarlah dia tidur di sini bersama kami. Akan besar faedah dan gunanya kepada kami. Kau murungnya. Dia tak dapat bersatu untukmu. Sekali lagi aku minta atas nama kasihan belasmu. Kembalikanlah suamiku. Mas Ayu. Kau telah terlambat. Dan telah ketinggalan. Tidak pernahkah kau melihat artinya belas kasihan? Belas kasihan. Artinya... Cukup! Kita tidak perlukan siaran ulangan. Mas Ayu, aku memberikan pertolongan yang maha besar pada suamimu di sini. Tolong damaikan hatinya. Tolong tenangkan fikirannya. Tolong ringankan bebannya. Jadi, kau patut benar berterima kasih kepada aku. Hai Mas Ayuku. Aku bukan milikmu. Jangan kau panggil aku sebagai Mas Ayumu. Mas Ayu. Tak siapa yang dapat menafikan kalau sebutan itu datangnya dari tempat yang tinggi,
Diringi pula. Ha, diringi pula bunyi sebuah gong yang membelah bumi. Mas Ayu, suamimu damai di sini. Dia tidak lagi melawan. Dia tidak lagi menentang. Dia tidak lagi memberang. Biarlah dia tinggal dengan aman. Dan bagi mereka yang cuba melakukan khianat sepertinya, akan dianugerahkan jendera yang sama. Aku berterima kasih atas segala tolong kamu. Sepanjang hayatku, takkan kulupainya. Tapi kini, aku minta dengan air mata, kembalikanlah suamiku. Mas Ayu, baiklah, baiklah, aku perkenankan permintaanmu. Tidak. Jangan bimbang, jangan bimbang. Seri segala tahu segala galanya. Mas Ayu, mari kita pulang. Mas Ayu. Mas Ayu. Dengan bantuan cahaya dan teknologi, Mas Ayumu telah diantar pulang. Mas Ayumu sudah menunggumu di rumah. Pulanglah wahai orang muta, pulanglah. Binatang! Secepat kilat Mas Ayu ku kirim pulang. Sepatas itu juga tanganmu menyamarnya kembali. Jet paling lajumu itu tak berhenti apa-apa. Kau, Mas Ayu ku masih di sini bersamamu. Kau sungguh bijaksana. Kau si buta yang melihat dengan mata tertutup. Selagi aku mengenal kau siapa, aku pasti dapat melihat segala gerak dan gayamu, meskipun mata aku tertutup. Baiklah orang buta, katakan saja kalau benar Mas Ayumu di sini, datangnya tidak pernah diminta. Dan tidak pula aku menyuruh ia pergi. Kau bertanyalah pada hatinya sendiri. Mas Ayu, akulah suamimu. Mari kita pulang ya. Mas Ayu. Hei Mas Ayu. Sini kau. Katakan saja pada si buta ini, apakah benar cintamu padanya sepanas matahari atau sesegar rembun pagi? Katakanlah Mas Ayu, katakanlah. Aku telah sedia tahu hatimu. Kau selama ini menyimpan api semangat membara di dadaku, supaya aku bangkit dan memulakan perjuangan meruntuhkan sebuah gunung. Katakanlah Mas Ayu, katakanlah. Katakanlah di hadapan manusia yang ramai itu. Biar mereka menjadi saksi betapa besarnya cinta kasihmu padaku. Siapa kau? Aku dengar suaramu. Aku lihat wajahmu. Aku tak kena penangmu. Mas Ayu. Mas Ayu. Mas Ayu. Kalian telah lihat sendiri. Kini tiada lagi apa yang dikatakan.
cinta kasih sayang. Kalian telah lihat sendiri betapa musnahnya cinta seorang suami kepada istrinya. Dan cinta seorang istri kepada suaminya. Semuanya musnah oleh kuasa sebuah gol. Oleh itu, dengarlah pesanku. Kelak nanti, bila tiba masamu untuk bercinta kasih sayang, cinta kasih dan sayanglah pada sebuah kerusi. Dan kuasailah bunyi sebuah gong. Sesungguhnya tempat dudukmu itulah yang paling bererti. Dan juga bunyi gong dari sebuah tempat yang tinggi. Sepanjang hayatku, aku tak pernah merasa bagaimana nikmatnya duduk pada sebuah kerusi lembut yang boleh berpusing-pusing. Kerana dudukku hanyalah bersila di lantai. Sekarang aku percaya, bukannya satu jalan ke puncak. Benar katamu itu. Tentu banyak jalan dan caranya. Tangan dan kaki sudah tidak lagi terikat. Kita mesti mencuba lagi. Bagaimana? Kita bertanya pada orang buta itu. Ya. Dia tentu akan banyak membantu kita. Orang buta? Ya, orang buta. Orang-orang memanggilnya putra. Aku rasa dia sudah lama bersunyi diri. Kesunyian. Kesunyian itulah yang banyak mengajarnya. Apa yang dapat dibuatnya? Banyak. Banyak perkara yang dapat dibuatnya. Sudah banyak kejadian yang dilihatnya. Dia kan seorang buta. Tapi dia dapat melihat. Apa yang dilihatnya? Apa yang kita tidak nampak? Baiklah kalian, marilah kita bertanya padanya. Wahai orang buta, orang ramai itu yang mesti diubatkan lebih dahulu. Mereka semuanya sakit. Mereka tak dapat melihat. Mereka pat turut. Mereka bermimpi dan berangan-angan. Hingga lakunan begini pun, mereka datang menonton. Apa katanya? Dengarlah dulu. Ajarkan mereka menggunakan mata yang tidak buta. Kalau tak mahu, mata itu nantinya menangis. Jangan biarkan mereka tidur menutup mata. Biarlah mereka jaga dalam lena. Cis! Tapi si jahanam yang tak perlu hidup itu perlu dimatikan. Nanti. Dulu, waktu aku seorang, aku tewas. Bukankah itu satu pengajaran buatmu? Benar katamu, wahai orang tua. Tapi bagaimana caranya? Dengan angin ribut dan banjir yang melimpah, barulah segala-galanya akan berubah. Pergilah. Pergilah selamatkan kecintaanmu. Bumi yang kau pijak dan langit yang kau junjung. Tapi banjir kan melimpah. Ha? Bagaimana dengan orang-orang itu? Banjir akan berlaku di gunung. Hujan itu nanti lain airnya. Banjir di gunung? Banjir di gunung? Banjir di gunung? Cis! Kau dengar apa kata orang buta itu? Banjir akan berlaku di gunung.
kita semua akan membawa air ke sana. Kita turunkan hujan yang mahal lebat di sana. Apa ditunggu lagi? Apa ditunggu lagi? Mari, kita serang beramai-ramai. Serang dia! Jangan biarkan dia pergi. Ha, itu dia. Kejar dia. Biarkan dia pergi. Dia tak akan sampai ke mana. Sampai masa, dia akan lenyap juga.